Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Jangan takut mencoba hal-hal baru, selama itu dapat mengasah kreativitas dan inovasi kita. Sebagai seorang yang suka memasak, kita harus bisa menciptakan karakteristik dari makanan yang kita olah sendiri. Nah, pada video kali ini aku akan mencoba membagikan resep masakan, yaitu pastel kres-kres. Dari luarnya kres-kres, tapi dari dalamnya tetap empuk. Yuk ikuti video berikut ini. Nah, untuk bahan kulit pastelnya, mulai dari garam yang lembut, telur ayam, blueband, boleh pakai margarin merek lain, tepung terigu, dan minyak goreng. Setelah itu campur semua bahan dan jadikan adonan seperti ini. Sampai adonan benar-benar kalis, baru nanti kita giling-giling dan dibikin bentuk pastel. Nah, kita skip dulu, mari kita bikin isian pastel. Nah, buat isian pastelnya, aku di sini menggunakan bawang bombay yang udah aku potong kecil-kecil, bawang putih yang udah dicacah, kunyit bubuk, seledri, kare, kentang, wortel, minyak, daging sapi. Ntar next video aku akan share gimana cara bikin karenya ya.
gampang.